sekarang mungkin Bara udah hampir 50% menguasai pikiran lu. Tapi lu bayangin, kalau lama-lama dia 100% menguasai lu, lu pasti juga ikut akan membuat kekacauan. Iya, Indra, kamu benar. Tapi kita tetap nggak boleh gegabah ngelawan Bara. Bagaimanapun dia bukan orang sembarang. Kita harus nyusun rencana matang-matang buat ngelawan dia. Gimana kalau kita cari Lulu di tempat Bara biasa muncul? Kenapa baru ngasih masukan sekarang? Mana aja kamu kemarin? Andra, kok ngomongnya gitu sih? Niat aku tuh baik, cuma ngasih usul doang. Kamu kenapa ngajak ribut sih? Ngajak ribut siapa sih? Ya barusan. Ya bukannya tiap ketemu kamu yang ngajak ribut aku. Udah, Balkis, Andra. Ya Allah, sempat-sempat aja sih masih ribut. Kejar aja terus Balkis. Gak ada gunanya lo rayu gue. Gara-gara lo gue kehilangan Ryan dan Andra. Dan sekarang gue akan hukum lo dan bikin lo merasa bersalah atas semua ini. Lo! Kamu gak apa? Tega amat lo, lo! Kamu gak apa-apa? Lo udah keterlaluan! Dia gak bisa dibiarin kayak gini terus-terusan. Semakin dibiarin dia bakal mencelakakan banyak orang. Ini pasti ulahnya Bara. Udah pasti sekarang Lulu di bawah pengaruhnya Bara. Gak apa-apa. Lo gak usah cemas, ya. Udah sepatutnya, udah selayaknya mereka ngerasain itu. Mereka harus dapat pelajaran. Iya, tapi gue gak bisa. Gimana gue gak bisa tenang? Masalahnya setelah itu, gue nabrak anak kecil terus gue tinggalin gitu aja. Gue gak pernah ngelakuin hal sejahat itu, Bar. Gue tuh salah. Kondisinya, lo tuh dikejar-kejar sama mereka, ya kan? Jadi lo gak mungkin sampai kabur sebegitunya kalau mereka gak ngejar lo. Jadi itu semua bukan salah lo, salah mereka. Lo dengerin lo, sekali lagi. Itu bukan salah lo, itu salah mereka. Jadi mereka yang bertanggung jawab. Iya, salah mereka, bukan salah gue. Berani-berani lo ngupuk yang omongan lo, eh? Katanya barang bisa bikin orang cepet kaya. Wah, saya mau kaya. Oh, maaf. Lo, coba sekarang lo lihat. Ada orang yang kesusahan. Dan dia minta pertolongan. Salah kalau misalnya gue nolongin. Atau kita tolongin dia. Nggak salah kan? Dia ini orang miskin. Jadi, lo pasti mau bantuin gue kan? Untuk bantu hidup dia. Iya. Gue juga selalu diajarkan untuk membantu orang miskin. Lo udah dengar sendiri kan? Temen gue sendiri udah bilang, kita akan bantuin. Sekarang berdiri. Iya. Berdiri. Sekarang tinggal satu hal. Gue akan bantuin lo. Asal lo menuhin semua perintah. Gimana? Ya, apapun akan saya lakukan. Selama saya bisa cepat kaya. Dan satu lagi, saya mau Haji Songong itu warungnya bangkrut. Pengunjungnya sepi. Gimana? Warungnya Bu Risma kayak ramenya gak wajar gitu sih. Panjang banget antreannya. Astagfirullahalazim. Jangan sampai kau condongkan hati hamba untuk suzon ya Allah.
baik aku pergi aja dari sini. Jadi serem ngeliat ibu kayak gitu. Sekarang kamu masuk ke kamar kamu tidur. Tadi ibu... Udah sakit, tidur!